Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau melentingnya atau memasang kadaka di akuarium. Ini dia alat-alatnya, ada benang, lem, dan lain-lain. Ada batu juga, batu kecil-kecil. Dan juga ini kayu ya. Nah, ini sesuai komen dari anak desa ya. Walaupun saya bukan ahlinya dalam memelenting atau memasang, tapi nggak apa-apa, saya coba. Saya pakai batu ini untuk mengikat kayunya karena kayunya setengah tenggelam, belum tenggelam. Jadi saya kasih pemberat dan saya ikat pakai tali pancing. Oke, selanjutnya saya pasang kadakannya, mau saya ikat di akarnya ini di bawah. Kira-kira cocok di bagian mana? Selanjutnya saya ikat menggunakan benang, atau kalian bisa pakai lem, tapi saya pakai benang. Nah, ini dia setelah saya pasang ya, acak kadul, tapi nggak apa-apa, yang penting udah saya pasang. Dan ini yang besar nggak saya pakai karena patah ya, jadi saya pakai yang nggak patah, kurang lebih seperti ini. Lanjut, kita masukin tem. Yap, ini dia setelah masuk tank, lumayan untuk penghijauan di akuarium ya. Mungkin itu yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman, khususnya untuk anak desa yang kemarin komen ya. Yang penting udah saya udah kalian lihat di akuariumnya. Dan ini cerna pulca saya yang kemarin saya unboxing, dia udah flaring, udah lumayan stabil. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.